Okay guys, I'm wait for surprise ah daripada McDonald's ah. Ni bungkusan dia. Okay, memang susah nak buka ah. Kalau dah buka memang akan nampak kesan-kesan dia guys. Ya, yeah, gunting sini aja. Okay, cara nak dapatkan ni I'm wait for surprise ni, kita kena beli yang apa spicy crispy chicken sama ada yang wrap ataupun yang burger. Tapi kita kena ambil yang apa Mac Value Meal lah, ataupun yang combo lah. Kalau ala carte tak dapat lah. Okay guys, jom kita pergi ke McD. Kita order kat kiosk McD dan saya tunjukkan macam mana dah dapat I'm wait for surprise ni eh. Okay guys, setiap bungkusan ni memang akan dapat hadiah-hadiah dia. Total ada 6 hadiah. Lepas tu ada satu hadiah yang paling besar, iaitu makan McD free selama setahun. Okay guys, jom kita buka. Okay. Okay, ni tarikh expired dia. Kita kena guna sebelum ni 31 Mei 2024 . Okay, saya dapat spicy crispy chicken wrap . Nampak ni guys, free spicy crispy chicken wrap . Okay, kita ikut syarat-syarat dia, kita pergi McD, kita boleh redeem .